Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Muzafri di tempat main. Pada video kali ini saya akan kembali mereview satu buah tas dari Aiger, yaitu Aiger Grapnel Packable Waistbag. Ya, ini salah satu tas dari Aiger yang mode penggunaannya yaitu waistbag. Langsung aja kita lihat tasnya. Ini dia tampilannya, depan dan belakang ya. Ini merupakan seri Aiger dengan seri 1989, ditandai dengan sini coba dilihat ada tulisan 1989, berarti ini seri 1989. Tas ini memiliki dimensi 31 kali 31, yang di sini ya 31 dikali 14 kali 6. Nah, jadi 6-nya di sini 6 cm dengan berat 200 atau sekitar 400 gram. Dan ini memiliki kapasitas itu kurang lebih 3 liter. Langsung saja kita lihat. Maaf terlihat sendalnya. Kita lihat beberapa kompartemennya. Kita hitung dulu, ada yang pertama, kompartemen utamanya di tengah, ada kompartemen bagian depan dan kompartemen bagian belakang. Di sini ada ruangan yang cukup besar di kompartemen utama, dan ada organizer tambahan ya di sini dengan resletingnya. Ada dua ya, resletingnya itu ada di bagian dalam juga ya. Jadi langsung gini cara mainnya. Bukanya satu aja. Ya, di sini ada apa ya? Tali, saya juga nggak tahu ini fungsinya apa. Ini dia organizernya. Saja di kompartemen utama, di bagian depan, kompartemen depan ada gantungan kunci seperti kebanyakan tas Aiger lainnya berwarna hitam. Dan di bagian belakang kosong gitu aja, plong ya. Tas saya pegang ini kombinasi warnanya itu warna olive ya, hijau. Ya, mungkin lebih ke army ya, hijau army dan coklat ya. Di bagian depan tampilannya bisa kita lihat Aiger 1989, dan bisa identik dengan logo yang ini ada pesawat, tenda, gunung dan sungai air. Ini dia, ini juga talinya tidak terlalu tebal ya. Bukan tidak terlalu tebal, tidak terlalu lebar ya. Bisa dilihat. Di sini ada penguncinya, ini warnanya sama dengan tasnya, warna ini. Di sini juga ada, bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau cocoknya kamu di badan kamu pasnya gimana gitu. Dan untuk apa namanya, untuk resletingnya ini ada tali warna coklat juga. Aiger Grapnel ini dijual dengan harga resmi di websitenya itu Rp229.000. Dan di beberapa kesempatan memang kamu akan dapatkan dengan harga yang lebih murah, diskon. Mungkin di beberapa hari-hari besar bisa langsung datangi tokonya, baik itu di Shopee, Tokopedia, ataupun di webnya. Sudah saya cantumkan di deskripsi video. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.